warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber semuanya. Jumpa lagi bersama AA Wawan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kedai ngeflor teman-teman, yaitu kedai kopi teman-teman, ya makanan dan minuman sih teman-teman, intinya kafe-kafe kecil lah gitu. Nah tapi jangan lupa selalu sediakan masker teman-teman, karena masker itu hal wajib ya dimanapun kita berada. Tapi kalau makan jangan pakai masker teman-teman, sedak nantinya ya. Nah di sini saya sudah disandingkan menu teman-teman, yaitu yang paling lagi viral-viralnya itu dinosaurus Godzilla teman-teman. Dari dinosaurus Godzilla juga ya. Oh ini nih teman-teman, ada menu di Godzilla, ada menu dinosaurus teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau milih yang Godzilla atau dinosaurus. Tapi intinya saya nggak ngerti kenapa namanya dinosaurus sama Godzilla teman-teman. Ya setidaknya kita nanti tanya-tanya sama pemiliknya. Kedai ngeflor ini yang punya adalah Ibu Lilis teman-teman. Setelah kita makan satu kulinernya, nanti kita tanya-tanya beliau. Di sini juga saya sudah disediakan daftar menu kedai ngeflor. Ada alpukat atau alpukat teman-teman. Ada es kepal Milo tambah es krim. Aduh, susah kalau dibacain satu-satu. Pilihan juga seperti ini. Nah, teman-teman, Cadbury original, Cadbury topping cereal plus Oreo, Cadbury Campina es krim teman-teman. Nah, ini juga ada menu kopinya teman-teman. Kelihatan nggak tuh teman-teman? Nah, ada susu kopi gula aren, americano, asendo, karamel, mochaccino, teman-teman lain-lain tuh. Teman-teman ya. Teman-teman, langsung aja kita santap makanannya dan minumannya teman-temannya lagi ngehit di sini teman-teman. Oke, bersama kawan saya kameramennya kita ikut makan juga nanti teman-teman. Oke ya, yuk kita santap. Sebelum kita santap, kita lihat itu sekelilingnya teman-teman. Cus. Nah sekarang teman-teman saya gantian dengan kamera teman-teman. Nah ini teman saya yang sedang mau nyicipin es ngehit atau kuliner ngehitnya ya, bakso ikan kata teman-teman. Yuk kita langsung lihat-lihat area sini teman-teman bersama kawan saya. Nah ini desainnya lumayan menarik teman-teman ya. Nah desainnya menarik, ini ada es krimnya juga. Oke kita kesini geng. Nah ada sotel juga, sosis telur teman-teman di sini. Dan di sini ada alpukat, alpukat kocok ya. Sekitaran dekat rumah sakit MM tuh, di sana rumah sakit MM ya teman-teman. Ya di kantor PDAM tuh depannya, seberangnya. Tuh teman-teman. Nah yuk kita langsung aja santap kulinernya teman-teman. Gak usah kelamaan, lapar. Ayo Kim. Lagi nunggu ya teman-teman ya. Waduh, ini udah datang ya teman-teman nih. Nah ini kulinernya udah datang. Ini bakso apa bu namanya bu? Bakso ikan. Ini bakso ikan. Wow, ini cabenya. Ini beneran nih? Iya. Cabe bu ya? Iya. Waduh. Cabe asli bosku. Cabe asli nih. Mantap juga. Waduh, gede-gede gini cabenya teman-teman. Wah teman-teman kayaknya kuat nggak makan cabe nih. Kalau nggak kuat makan cabe, jangan di ini ya bu ya. Iya. Jangan di apa namanya cabenya, jangan dikocok sama cabe iya. Semuanya disisihin. Soalnya rasanya kayak mercon itu tuh. Oh kayak mercon, kita belum nyobain teman-teman. Yuk kita nyobain dulu, nanti sambil tunggu es krimnya kita makan dulu. Nah teman-teman, ini udah tersedia nih. Ini ada bakso ikan, apa namanya bu? Bakso ikan dari ikan mati gitu. Bakso ikan apa? Bakso ikan aja. Bakso ikan aja teman-teman. Oke, bakso ikan ngeflor teman-teman ya. Di sini ada bakso ikannya tuh. Mantap ya, kita belum cobain rasanya. Kita juga di sini ada Milo Godzilla teman-teman. Tapi kita nggak tahu Godzilla itu diambil dari nama apa gitu, dan apa alasannya jadi Godzilla gitu, kayak Godzilla gitu temennya. Jadi seperti ini nih. Nah ini es krim apa namanya? Campina. Milo Godzilla. Es Milo Godzilla ini namanya. Dari Campina teman-teman, ininya es krimnya. Ini juga ada namanya alpukat, alpukat kocok teman-teman tuh. Mantap bosku. Mantap, alpukatnya banyak banget teman-teman ya. Udah ditumpuk-tumpuk nih pakai apa? Coklat ya bu ya? Sampai mel. Ada Oreo-nya, ada kejunya, ada krumeli. Wah sampai ngeces teman-teman. Teman-teman subscriber ngeces nggak nih teman-teman ya? Langsung seruput aja, seruput nih. Nah,
Oke teman-teman, kita cobain teman-teman bersama kawan saya. Oke, makan dulu. Nanti kita tanya-tanya pemiliknya teman-teman setelah makan ya. Lanjut, ayo makan dulu. Bismillah dulu. Sebelum makan, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Agamanya apa, bro? Islam. Islam. Ya. Islam. 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 Mari teman-teman, kita cobain es Milo Godzilla-nya dulu. Wah, sebalas makannya kan teman-teman. Mantap. Mantap. Cobain dong ininya dong. Nah, ini saya. Cobain nih bosku. Nih teman-teman, makan yang paling enak seperti saya nih teman-teman. Buka dulu maskernya. Nanti kalau makan bakso ikan seperti ini ya teman-teman. Nih, enak banget. Nih, bakso ikannya. Kalau mau mendatang langsung makan cabenya teman. Enak banget bos. Benar teman-teman, tapi saya mau nyobain taunya nih. Kalau teman-teman pengen sehat keluar air mata sama keringat, makan di kedai ngeplor. Dijamin pedes full. Jadi bakso ikannya itu teksturnya lembut, wangi, aroma ikannya itu kencang. Sebaliknya. Tanpa bumbunya neko-neko teman, hanya sebatas ini asinnya gurihnya sama crunchy-nya tuh pas banget, lembut, nggak kasar, tapi aromanya itu tajam banget, aroma wanginya teman, bukan aroma amis ya, aroma wangi ikannya, bukan amis, beda dong. Dan sayurnya juga bening teman-teman. Ini kelihatannya kayak air, tapi kalau di mak teh minum ya teman-teman, kalau dirasain. Persis supnya Hotel Kabento teman-teman, kalau mau tahu. Kalau mau main kan teman-teman, persis banget. Malahan menurut saya sih lebih enak ini. Karena apa? Karena porsinya banyak, teman-teman. Kalau main kan sedikit. Dan harganya sangat terjangkau sekali teman-teman. Bu, bu, harganya berapa bakso ikan bu? Ini saya nggak ngerti harganya berapa nih. Harganya berapa bu? 10.000. Wow teman-teman, hanya 10.000 satu porsi teman-teman. Dapat bakso, tahu, sama cabenya gede-gede teman-teman. Cabe lagi mahal teman-teman.
Ini termasuk murah teman-teman, terjangkau, murah banget. Gimana Kim rasanya Kim? Mantap, mantap. Kalau kasih penilaian Kim kira-kira berapa kalau untuk bakso ikannya? Baksonya dulu. Ke subscriber dong. Yang 9 gue. Stagunya? Sama juga. Cabenya? Cabenya bagus banget. Mantap ya? Mantap. Kuahnya gimana rasanya? Enak banget. Nilainya berapa kuahnya rasanya? Mantap ya teman-teman ya. Kalau saya dikasih pilihan 1 sampai 10, saya kasih nilai 99 teman-teman. Begitu juga teman saya. Ya, cobain langsung aja bakso ikannya di kedai Ngeplor teman-teman. Ini Godzilla-nya nih, es Milo Godzilla. Es Milo Godzilla teman-teman, es krim Milo Godzilla. Kita cobain ya. Nah, ini ada es krimnya tuh teman-teman. Tuh, es krimnya. Hampinat punya nih teman-teman. Harganya hanya 20.000 saja teman-teman. Milo di resolusi 15.000, red velvetnya 9.000, taruhnya 10.000. Mau jelas 20.000 aja teman-teman, dapatnya banyak banget, kenyang banget teman-teman. Habis dulu kan. Bikin nambah lagi. Masih kurang. Masya Allah, tekor nih saya. Enak banget. Kami harganya murah, terjangkau. Udah, nambah 5 mauk lagi nih, setuju? Nah, gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang subscribe dan ini juga esnya bang enak. Waduh, ada apa nih tuh teman-teman? Ada Oreo-nya. Waduh, ada kejunya. Ada alpukat. Ada creamer. Lengkap lah luar. Ada coklatnya juga ya. Luas banget. Mantep. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang tetap berlangganan di channel ini atau subscribe ya, subscribe, jangan pernah berhenti jadi subscriber teman-teman. Nah terus tonton, pantengin videonya sampai selesai dan komen di bawah ini, nanti saya kasih kirimin hadiah teman-teman bagi yang komen teman-teman. Sehingga orang yang komen saya akan pilih mendapatkan produk-produk dari kedai Ngeplor teman-teman, langsung dikirim ke rumah yang kira-kira produknya itu tidak bau dalam 2 hari 3 hari teman-teman ya. Nanti saya akan kirim ke teman-teman semua. Oke. Nah, kita setelah ini saya akan ngabisin makanannya dulu teman-teman sama minumannya. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya teman-teman ya. Cus. Oke, teman-teman semua. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama pemiliknya nih, Bu Lilis, pemilik kedai Ngeplor. Oh, selamat siang Bu Lilis. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sapa dulu subscriber saya. Salam kuliner gitu. Salam kuliner. Lupa like, comment, and subscribe Awawan Alfatih Channel. Channel. Ya, udah subscribe, like, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Ya teman-teman, jangan putus-putus nih, nanti nggak dikirimin produk-produknya ke Ngeplor nih. Nah, di sini Bu, bagi yang komen, subscribe, dan like gitu, nanti teman-teman saya 3 orang pemenangnya akan dikirimin produk ke Ngeplor, Bu. Setuju ya Bu ya? Mantap teman-teman. Oke, ini gelasnya udah kosong nih teman-teman, kocok jangan-jangan ya. Ini juga kosong nih. Tuh, udah kosong. Ini tandanya kalau misalkan udah kosong seperti ini, tandanya ada yang kurang teman-teman. Kurang banyak lagi teman-teman. Nanti saya nambah lagi di pemakung lagi, insya Allah teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita bincang-bincang sama Bu Lilis ya Bu ya. Oke Bu Lilis, ke teman-teman saya Bu. Jadi saya mau tahu nih Bu, ini kan ada Milo Godzilla nih Bu. Ini ada Godzilla sama Milo Tong masuk sini itu apa Bu? Udah tadinya viral, sebelumnya namanya apa? Ya sebelumnya Kepal Milo. Oh, es Kepal Milo sebelumnya teman-teman. Mungkin teman-teman subscriber pada tahu ya. Karena es Kepal Milo itu sekarang udah nggak booming lagi, jadi ganti namanya Godzilla sama Dinosaurus. Jadi ibu ini bayar Godzilla sama Dinosaurus masuk sini. Gimana bisa ceritanya? Bedanya kalau Milo Tong ini
sama ada wifi sama apa tuh buku miliknya. Nah kalau yang ini tuh ada es krimnya, beda di topi. Ini miripnya Godzilla-nya dari mana, Bu? Godzilla-nya dimirip-miripin aja lah. Jadi kalau pilih-pilih Godzilla, teman-teman, bagi yang minum es kepal Milo Rengetlor, bagaikan menjadikan diri Anda sebagai Godzilla, teman-teman. Karena porsinya besar. Karena porsinya besar, teman-teman. Godzilla kan besar raksasa, teman-teman, ya. Begitu pun dengan Saul, teman-teman. Jadi ini porsinya jumbo banget ya, teman-teman. Beda dengan ini ya, Bu, ya. Nah, kan beda, teman-teman. Jauh banget tuh. Ya banget. Tapi kenyangnya sama, teman-teman. Karena kenyang juga. Nah, hasilnya apa tuh? Supaya kenangnya, kenyangnya tuh pas, rasanya tuh pas, manisnya pas, lucunya pas, itu orang. Nah, rasanya dari mana sih tuh dapetnya? Apa dari sendiri gitu? Atau tidak? Ya, sekarang kan kalau kalau kita udah enggak ada lagi kita cari tempat yang baru lagi. Oh, oke okay, teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga ada banyak ya, Bu ya? Yeah. Ada bakso ikan nih, teman-teman tuh. Porsi A 10.000, porsi B 8.000. Ini bakso ikannya bikin sendiri, Bu? Itu kalau ikan saya bikin sendiri sama itu baksonya. Jadi cuma karena kita enggak ada waktu buat ngitungnya biasa. Ini bikin sendiri ya, Bu, benar-benar ya. Itu ya? Teman-teman hebat banget sih Ibu ini ya. Usia berapa Bu sekarang? Saya sekarang 42. 42 masih kreatif masak, teman-teman. Semuanya berarti mungkin Ibu. Kalau untuk ikannya yang ngerok orang. Oh, yang ngerok orang. Ya. Cuma yang ngeracik bumbunya apa, Ibu gitu. Ini banyak-banyak menunya ya, teman-teman. Ada banana split, ada sosis telur, ada alpukat pocong, ada es krim. Oh, milkshake Ibu ya. Mana Bu milkshake ini ya? Iya. Kalau ya, teman-teman. Dia konsumsi di sini, kalau bawa pulang esoknya lumer. Oh, kalau milkshake enaknya makan di sini. Takutnya kalau bawa pulang esoknya lumer. Tapi beda dengan Godzilla ini, teman-teman. Karena juga ratusan tahun ya, jadi awet, teman-teman, kalau bawa pulang. Sama alpucok ini awet juga, ternyata saya pernah nyobain dari Ibu, bawa pulang awet, teman-teman. Oke, Bu, di sini berdiri tahun berapa, Bu? Saya sudah 4 tahun. Oh, 4 tahun yang lalu. Saya awalnya dari baksonya, Pak Rumah. Loh, teman-teman, awalnya dari bakso, teman-teman, katanya. Cuma banyak pelanggan saya, Bu. Karena jauh, saya dikomplek. Saya punya tempat. Oh, tempatnya punya mertua ya, di sini. Jadi, nggak usah nyewa. Iya. Oh, awalnya bakso, ternyata Ibu ini juga bakso apa, Bu? Bakso ikan. Oh, awalnya bakso ikan malah yang apa namanya yang dasar jualannya Ibu itu dulunya bakso ikan. Cuma di dalam ikan otomatisnya banyak banget, jadi biar cepat cepat. Jadi es ini dari YouTube atau jejaknya dari turun temurun atau gimana? Bikin bikin masakan kayak gitu. Sebagian saya suka lihat dari YouTube, cuma kalau ikutin dari YouTube kayaknya rasanya kayak itu jadi kita dikasih sendiri. Loh, teman-teman ya, YouTube itu jangan buat yang nonton gangga. YouTube itu contohnya yang kira-kira bermanfaat buat teman-teman, jadi ladang ilmu teman-teman seperti Ibu ini, ngembangin kreasi sendiri aja teman-teman, insya Allah. Pandai-pandai berinovasi. Di sini udah 4 tahun ya, Bu, dari 2016. Oh, jadi bertahap teman-teman, jadi 1, 2, 3, sekarang banyak. Ada menunya juga, ada 1, 2, 3, dan 4 tuh teman-teman ya menunya, teman. Oke, alamatnya di sini nih teman-teman, tempatnya nih. Nah, alamatnya nih teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau di wilayah Indramayu, mampir aja ke sini langsung teman-teman. Insya Allah, mantep dan mantul rasanya teman-teman. Ya Bu ya? Ya. Oke teman-teman, terima kasih kepada teman-teman semua sudah nonton video Awan Channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua bagi yang mampir ke wilayah Indramayu ya teman-teman ya. Jangan lupa, kedai ngeplor Ibu Lilis teman-teman. Tunggu keajaibannya di sini rasanya dan aromanya benar-benar mantul teman-teman. Oke Bu ya, salam kuliner teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.